Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada agendadaily.com. Anwar Musa antara bekas ahli UMNO yang isi borang serta IPAS. Bekas Setiausaha Agung Barisan Nasional Tan Sri Anwar Musa dilaporkan sudah mengisi borang permohonan untuk menyertai IPAS bersama lebih 10 bekas pemimpin UMNO yang lain. Timbalan Setiausaha Agung Perikatan Nasional Datu Sri Takyudin Hasan berkata, pengumuman penerimaan keahlian tokoh-tokoh politik berkenaan dijangka akan dibuat penghujung bulan ini. Saya mengesahkan borang permohonan beberapa tokoh besar itu telah siap. Kita tunggu masa untuk membuat pengumuman sahaja. Insya Allah akhir bulan ini. Saya boleh mengesahkan Tan Sri Anwar Musa sudah isi borang untuk menyertai IPAS dan kita akan buat pengumuman dalam waktu terdekat bersama rakan-rakan lain dalam UMNO, kata laporan Awani. Tambah Takyudin, kesemua bekas pemimpin UMNO itu juga dipertimbangkan untuk diberikan kerusi sekiranya mereka menyatakan hasrat untuk bertanding pada pilihan raya negeri PRN nanti. Selain itu, Takyudin yang juga ketua WIP Parlimen Perikatan Nasional berkata pihaknya akan membawa usul berkenaan kalimah Allah di persidangan parlimen akan datang. Sebelum ini, keputusan Kerajaan Malaysia dan Kementerian Dalam Negeri menarik balik rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengenai penggunaan kalimah Allah, Baitullah, Solat dan Kaabah dibantah pelbagai pihak termasuk Majelis Agama Islam Selangor.